Kalau aku kena bagi peluang macam tu. I don't like all this, Kyla. You sukalah pusing sana, pusing sini. Bini-bini karangan ni mesti ada kerjaya. Bisai tah kamu berdua ni ada kerja tetap dulu, bang. Baru tak mikirkan pasal kahwin. Kalau sudah jodoh, walaupun alam kerja, yang penting menghalalkan perhubungan antara laki-laki sama bini-bini. After graduate, harus bayar dapat kerajaan lagi tu. Mana tahu anak babah ni jadi businesswoman? Kalau buka bisnes, paling juga lagi mikirkan tu. Mi rasa bisnes ni sesuai. Bukan saja untuk fashion, dapat je pahala kan? And one more thing, I don't like Syami.